Yuhu. Sekarang saya ada di hadapan makam Gubernur Jenderal Tegal. Makamnya dalam kondisi bagus. Tingginya makam menandakan bahwa dia dulu pernah mempunyai jabatan yang tinggi pada masa itu. Masih di sekitaran Kerkoff Land atau pemakaman Belanda di kota Tegal. Tidak jauh dari makam sang Gubernur Jenderal, saya menemukan sebuah makam tua lagi. Ini juga tua, cuman sayang sudah tidak bisa diindikasikan namanya siapa dan siapa beliau. Sedangkan yang di sini masih bisa kita lihat. Ini ada namanya. 1882. Stewart GD. Nanti saya akan melakukan penelitian di rumah untuk mengetahui siapa beliau. Kondisi makam di bagian belakang sudah nggak kelihatan.